Oke, guys, kembali lagi bersama saya Bang Ges. Sebenarnya saya sendiri agak bingung, guys, mau bikin video apa karena memang hasil pencarian saya belum menemukan lagi sebuah game yang berpotensi untuk bisa membayar. Tapi saya di sini nggak sengaja pada saat saya lagi cari-cari, saya menemukan game di mana kalian tugasnya tinggal mempacking kaleng-kaleng ini seperti ini. Nggak bisa yang ini dulu. Nah, seperti itu, guys, selesaikan packingannya. Dan kalian berpotensi mendapatkan uang dalam bentuk dolar. Jadi apakah game ini benar-benar bisa ngasih kita duit atau dolar? Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai, guys. Oke, guys, selamat datang di Pack the Can. Ya, buat kalian yang penasaran, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Tapi kayaknya nggak usah kalian download deh. Kalian tunggu dulu. Apakah game ini berpotensi untuk membayar? Kita coba klaim di sini. Kalau kali tiga, kalian harus nonton iklan, tapi saya akan close aja dulu. Oke, saya dapat 22,23 dolar dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kita akan next, dan di sini target kita collect 500 dan kita bisa dapat 50 dolar. Kita next dulu, guys. Kita next ke level 2. Uang saya udah 32, cepet banget, guys. Withdrawnya berapa? 0,01. Apakah bisa kita kenapa nariknya di dana padahal uangnya dolar, guys? Apakah dana bisa narik dolar? Kita coba enter akun. Saya coba masukin akun dana saya. Oke, okay, user authentication. Kenapa ada ininya segala, guys? Coba kita isi aja, guys, ya. 3 eh salah 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 3 5 8 6. Yang ini angka apa, guys? Kayaknya bukan angka ya. 3586, coba kita submit. Please confirm your account number so that you can collect money normally. Submit. The order is expected to arrive within 5 menit. Please pay attention to your account status. Apakah ini benar bisa membayar dalam waktu 5 menit? Sebenarnya mohon maaf, saya tulis akun dana fake saya di sini karena saya nggak yakin, guys, sebenarnya dengan game ini. Jadi saya tulis saja nomor saya yang palsu atau nomor sembarang aja untuk coba membuktikan. Tapi di sini the order is expected to arrive within 5 menit. Please pay attention to your status account. Status akunnya mana, guys, ya? Kita coba main dulu kah sampai 5 menit, sampai kita tunggu apakah status akunnya bisa berubah. Sekarang ada kotak warna hijau, kemudian ada Coca-Cola. Coca-Cola kita ambil dulu lah. Kemudian ada apa? DDP PPDP. Oke, kita ambil lagi. Nice. Warna pink sekarang. Dapat lagi 13,7. Target kita berapa sih? Coba kita cek withdraw lagi. Target kita 50 dolar. Dan order yang ini mohon maaf kayaknya nggak bisa saya buktikan deh. Karena saya memang masukin akun dananya palsu, guys. Karena saya nggak yakin sebenarnya dengan game ini. Tapi apakah hari ini saya membuat kesalahan dan nggak bisa, guys? Oh, bisa ditaruh di situ, bisa disimpan ternyata. Bisa disimpan, kita taruh di sini. Ini kita bisa disimpan sini. Oke, itu masuk. Coca-Cola masuk, tinggal tap-tap seperti ini. Oke, dapat 16,89. Coba kita kali 3 lah. Apakah ini cukup ngaruh dengan pendapatan kita, guys? Dan sekarang udah berapa menit, guys? Kenapa belum ada notifikasi atau perubahan status dari uang yang sudah kita tarik? Coba kita mainkan ke level 3, apakah udah bisa? What? Ternyata nggak bisa, guys, ya. Terlalu penuh, guys. Kita coba ulang-ulang, guys. Ulang, guys, ya. Dan di sini ada gambarnya. Kayak kerating deng ini, guys. Jadi kita taruh dulu. Ini apa? Kenapa nggak bisa ditaruh? Kita harus buka yang ini. Oke, berhasil. Pepsi. Kita taruh. Ini ada kerating deng lagi. Yang Sprite mana, guys? Sebentar. Tutup semua, guys, ya. Kita coba buka ini yang mana, ini yang mana? Interaction reward. Kita dapat ini, guys. Oh, ini guys. Kenapa saya nggak bisa ngeliat di situ, guys, ya? Oke, taruh sini. Ini taruh sini, oke. Kita packing, berhasil. Dan kita coba close aja dulu. Sprite langsung dapat karena itu cukup banyak, dan cutting deng lagi kita dapat. Oke, kemudian kita Pepsi-nya sudah kebuka dan kita drop lagi, dapat lagi. Kita close saja. Saya belum nonton iklan, guys. Bisa kita close dan uangnya tetap dapat. Dan ini semakin bikin saya nggak yakin bahwa ini bisa membayar, guys. Jadi sepertinya lupakan aja apakah game ini bisa membayar, karena
terlalu apa ya namanya, muluk-muluk. Kalau kalian cuma main seperti ini bisa dapat dolar dan tidak ada effort yang kalian lakukan selain bermain dan nonton iklan, dan dapatnya katanya sampai 50 dolar, guys. Jadi agak tidak meyakinkan, dan mungkin kalian bisa pertimbangkan kalau kalian sedang menggarap game ini. 99,99% kayaknya ini scam, guys, ya. Jadi video kali ini saya akan nunjukin aja, sebenarnya gameplaynya cukup bagus, tapi kalau kalian berharap uang ya lupakanlah, guys, ya. Jadi mungkin itu aja untuk konten hari ini. Mohon maaf saya nggak bisa bikin video terbaru tentang game yang membayar karena saya juga lagi nyari, guys. Mudah-mudahan kalian terhibur dan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa next video. Bye bye.